Masih informasi seputar galian C, penghentian aktivitas galian C membuat harga pasir, uruk, dan tanah melonjak tajam. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kota Tarim Timur diminta untuk mengendalikan harga material bangunan tersebut dengan harga standar. Harapan tersebut seperti disampaikan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Kotim, Suprianto, saat rapat dengar pendapat atau RDP terkait aksi demo supir material galian C yang tidak dapat bekerja karena aktivitas ditutup, Rabu 8 Maret 2023. Suprianto mendapat informasi kenaikan harga pasir uruk dan tanah uruk mencapai Rp100.000. Kenaikan harga ini, ungkapnya, akan memberikan dampak yang besar sebab segala kegiatan yang memerlukan material ini akan mengalami kenaikan harga seperti perumahan. Terkait kondisi tersebut, meminta pemerintah daerah segera menetapkan harga jual tanah uruk dan pasir uruk. Selain melindungi konsumen, pengendalian harga juga dapat menghindari konflik antar pengusaha galian C dan pengusaha angkutan. Suprianto juga berpesan saat para supir nantinya sudah bisa bekerja agar menyepakati standar harga agar jangan sampai memberatkan konsumen. Perihal harga ini menjadi salah satu poin hasil rekomendasi RDP yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kotim. Normansa, Hayat TV.